Nikita Mirzani bungkam jaringan XSID untuk selama-lamanya, hingga mengakui dan kalah. Perselisihan Nikita Mirzani dengan drummer Superman Is Dead Jerick XSID semakin hari semakin menarik. Awal mulanya perseteruan itu terjadi di mana Jerick XSID sempat menulis inisial NM sebagai Kuman Metropolitan. Meski tak menyebut nama Nikita Mirzani secara gamblang, namun hal itu tentunya menjurus pada artis sensasional dan kontroversial Nikita Mirzani. Tulisan itu berbunyi, yang suka menyamakan saya dengan Kuman Metropolitan macam Lek, ADNM, Deddy Botak dan lain-lain, cek kanal YouTube saya jauh lebih top dari mereka. Modal saya cuma obrol rudal, jual sensasi dan privasi. Enggak pernah sekalipun saya mikirin hal-hal yang enggak ada duitnya. Kau tahu? Saya gurunya. Tulis Jerin X dalam laman Instagramnya. Nikita Mirzani agaknya mencium dan merasa bahwa inisial NM yang dimaksud Jerin XSID adalah dirinya. Makanya perselisihan itu mulai. Pola panas digelindingkan. Hari demi hari ketegangan terus nampak dari kedua belah pihak. Akhirnya Nikita Mirzani pun menunjukkan kelasnya. Ia tahu lawan dan memposisikan dirinya, dan ia menyerang Jerin X dengan membongkar isi chat lama Jerin X pada tahun 2017. Hai Nick, bolehkah saya minta nomor WA-mu? Ayo kita lakukan sesuatu yang gila untuk photoshoot. Oh iya, aku teman Paul. Bolehkah saya memiliki nomor WhatsApp-mu? Let's see the work and file. Demikian adalah pesan Jerin X kepada Nikita Mirzani dalam bahasa Inggris 2017 silam. Membongkar pesan lawas itu, Nikita Mirzani yang kini tengah berselisih dengan Jerin X pun tertawa senang. Si ngefan itu lo sama gue. By the way, NM itu inisial gue lo. Nih, yang netizen yang udah ngata-ngatain gue di kolom komentar, nih laki, siap-siap lo ya, semua gue talent. Tulis Nikita Mirzani dalam laman Instagramnya. Mendapat tiket lawasnya dibongkar, Nikita Mirzani Jerin XSID pun buka suara. Jerin X tidak menampik bahwa ia pernah mengirim Nikita Mirzani pesan, hanya saja hal itu untuk keperluan kerja. Ini memang DM saya tahun 2017 mewakili @xrmbla yang saat itu mencari model bertato dengan perawakan berisi. Saat itu opsinya hanya NM. It's all business. Sila tanya model RMBL yang lain, apa pernah saya perlakukan mereka dengan tidak pantas? Klarifikasi Jerin XSID. Tentunya dengan hal ini, Nikita Mirzani telah memukul mundur Jerin XSID 3 langkah ke belakang. Ini adalah kemenangan yang tak terduga dan termasuk pintar Nikita Mirzani menggunakan bola panas. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.